Tapi aja tar gantian gak apa-apa kalau bisa gantian kita gantian. Ini suami-suami lah, suami-suami. Bisa, misalnya istrinya yang mau jatuh, suaminya yang maaf. Jadi intinya satu adalah untuk menahan yang tertarik. Satu yang dua lagi, kopi-kopi sama siapa? Sumber ini. Tadi ya, nanti saya itu sesuai berikutnya. Putih itu sama ibu siapa itu? Bu Sri. Iya. Pipi sama ibu Neni, terus bayarnya sama suaranya. Jadi yang ini contoh di sini ya. Yang hari ada dua orang di sini. Satu. Apa bahasanya? Yang mau narik siapa yang mau narik? Mencoba narik? Esri. Siapa yang mau narik? Pemimpin hari, Kak. Ini, sini. Nah, ini kan mesti pasangan. Jadi kita yang ditarik di sini aja. Yang ditarik di sini. Jadi satu orang di sini, satu menjaga punggungnya. Kalau pas ditarik, jadi tidak jatuh. Untuk lima orang berapa? Lagi? Jumlah. Jadi bertiga kan gini. Itu contoh di sini. Ibu kan masuk ke sana. Ibu jagain di sini kalau menjatuh. Ibu bos pak, mana? Apa di sini? Iya. Di sebelahnya. Jadi kalau ibu yang mau ditarik, ibu di depan, ibu di sampingnya untuk menjaga kalau pas sudah menjatuh. Nah di sini, ini dari jauh aja dari sini. Nah dari sini nanti niat narik ibu itu gitu loh. Nanti kan, jadi dari sini lihat tarik ibu ini. Ini tangan ini jagain belakangnya. Jadi kalau ada ke samping. Pakai tangan satu. Jadi saya kan tugasnya hanya nahan kalau jatuh ya harus kuat ya. Jadi buka. Nah, dari samping aja nih. Khususnya jadi dia samping. So, dia samping khususnya. Jadi wali Allah hari ini. Samping mohon. Jadi tangan satu juga apa kayak jadi. Ya, isi nggak gubrak pas ditarik. Yang mana tesri yang mana jatuhnya ke belakang ditarik kalau ditarik aku siap ya yang ditanya loh kapanpun tahan mereka tukang sampai tahan ngaburan jadi siap-siap nahan di belakangnya makanya dilihat dulu jadi jangan di ini dulu dibiarkan dulu aja jadi ibu relax saja dua-duanya relax. Nah yang niat di belakang ini niat menarik ini konsentrasi baca salawat dulu dan niat menarik yang di depannya fokus di bagian tengkuk ya. Kalau udah merasa siap coba aja kita ilustrasikan seperti narik orang ya nanti kan nanti kan bisa gantian. Nanti yang laki juga coba gitu. Biasanya lebih kelihatan ininya keringetnya laki. Jadi laki yang depan rapat. Ya yang mau ditarik aja rapat. Nah, gue yang jaga ya. Sekarang gak usah masuk-masuk. Biar jauh, tambah jauh, gak apa-apa. Jadi difokuskan niat. Lalu coba ditarik. Nah, cuman dikit nih. Iya, yang di depan nih. Dibayangkan dari jalan. Iya, naik seperti naik gini aja. Dibayangkan dari kecepatan pikiran. Jadi fokus kita tarik. Jadi kita tarik nih di yang benar ini kita fokus, di benar lain kita tarik. Terserah, yang penting kita fokus kalau lagu tiga hari coba kita tarik. Ya apa aja, Selatnya 1000. Panjang, berat waktu ke acara. Jadi itu tegak, siap. Kalau udah siap, ya coba. Kan hasil pasti. Yang niat jagain jangan konsentrasi. Jangan dua-duanya konsentrasi. Jadi tarik menarik ya.
dikasih dia jatuh. Jangan dipegang, tenang aja. Kalau ada yang jaga, ya. Kau gubrak, berani. Sebenarnya terserah, tapi kita supaya lebih meyakinkan dengan kita pakai gerakan aja. Jadi yang dua jangan ikut apa. Yang depan pasrah aja, relax. Konsentrasinya belakang coba. Ya, siap. Iya, yang di depan itu. Iya, bayangkan hari ini. Ya, nanti seperti nanti ini aja lah. Dibayangkan, efek kepalamu berpikiran. Jadi fokus, kita tarik. Jadi kita tarik nih, di yang bunat ini kita fokus, bunatnya kita tarik. Kayak narik online gitu. Terserah, kalau itu terserah. Yang penting kita fokus selama beli 3 kali, coba kita tarik. Ya apa aja? Ya fokus, acara. Siap, kalau udah siap ya coba. Kalau isu berhasil pasti. Thank you.
jangan ditahan ya Bu ya. Jelas yang di depan, jangan mentang-mentang tahu mau ditarik, dia nahan-nahan. Jangan ditahan,
pasannya aja. Pasan Jawa tidak. Ngantuk. Kayak itu khusyuk, bagus, berhasil. Ya, jadi kelihatan yang konsentrasinya tinggi itu bisa berhasil. Jadi relax, tegak. Tapi kan diangkat dua-duanya kaki naik. Diangkat dua-duanya. Ya, silakan. Tinggal ya. Ya, siap. Paling enggak ditukar. Ya udah. Ya, siap. Silakan dicoba. Kalau udah, bapak ganti, bapak udah.
Udah ya, udah. Ada, udah. Jadi, udah saya rasa cukup ya. Jadi ada pembuktian dari ibu-ibu yang satu kelihatan fokus, yang lagi juga. Dan itu membuktikan bahwa sebenarnya apa yang kita doakan ke seseorang itu sebenarnya sampai dengan pembuktian-pembuktian itu. Asal kita balik lagi dengan khusyuk yang kepada Allah. Jadi tidak bisa asal-asalan juga gitu.